Bismillahirrahmanirrahim. Malayarham layurham. Siapa yang tidak sayang tak akan disayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Fauzia, aku dari kelas 1C. Kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang bagian-bagian tumbuhan, yaitu akar berfungsi untuk menyerap air di bawah tanah, batang berfungsi untuk menyalurkan makanan, daun untuk memasak makanan, bunga untuk berkembang biak, buah untuk dimakan manusia dan hewan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.